Video ni tak ada sponsor Samurai. Okay. Sementara tu kita pergi rack frame belakang dulu lah. Rack. Okay, update progress sikit. Depan ni kalau ikutkan dah siap spray hitam dah. 4-5 layer. So just tunggu untuk tembak clear je lah. Okay. Belakang ni baru siap cover tu, semua tu. Lepas tu baru spray sikit-sikit lah untuk buat dia jadi kasar kan. Nanti kita update lagi project DIY. Okay. Spray beam ni dia kadang-kadang tak boleh nak gelabah sangat. Kadang macam katakan ada dust spray dia jadi tebal sikit kan, macam menitik kan. So tak boleh gelabah sangat lah kalau spray ni. Kita cover next saja nanti. Tetap sikit lagi. So dah siap lah nanti. Okay, lupa record. Lepas ni dah aku dah sembuh clear satu layer. So tunggu kejap, nanti kita akan sembuh second layer. Alright. Okay guys, so kita lama dari sekarang. Ini second layer.
So belakang dan last layer, tunggu dia kering, aku akan clearkan lah. Okay, belakang kita dah 2 layer clear, depan dah 3 layer clear. So mungkin belakang nak tambah 1 layer lah untuk clear. Tunggu dia kering, nanti kita sambung. Right. Okay, so kita clear last layer lah. Kita clear last layer. Kering, lepas tu kita akan buka plastik yang masking body tracker tu, kita akan buka lah. Sampai yang tutup ni kita akan buka. So stay tune. Okay gang, so aku dah siap lah. Depan belakang semua dah siap. So depan aku dah buka dia punya cover ni, plastik semua ni. Belakang belum. Okay, kita tengok.